Hai teman-teman, di sini saya Virta dari Yoganesia. Hari ini kita akan berlatih hip openers. Yuk, mari ikut saya. Bawa tangannya, luruskan di atas. Kemudian turunkan badannya ke bawah. Tekan telapak tangannya, panjangkan tulang belakang. Panjangkan spine-nya. Mundurkan kedua tangannya. Kembali tangan yang kirinya angkat ke atas. Miringkan ke samping kanan. Panjangkan sisi badan. Turunkan tangan yang sebelah kanan. Kita ganti tangan kirinya lurus. Kemudian miringkan ke sisi yang sebaliknya. Jadi sini turunkan tangan kanan. Kemudian kita tempel telapak kaki. Bawa kaki yang kirinya di atas lutut kanan. Tekan telapak tangan ke lantai. Angkat dada, pandangan melihat ke atas sambil menekan lutut yang kiri ke lantai. Kita lakukan twisting dengan memeluk lutut yang sebelah kiri. Panjangkan tulang belakang, pandangan melihat ke arah bahu. Kita akan ganti sisi yang sebaliknya, kanannya di atas lutut kiri. Bawa tangannya di samping pinggul, angkat dada, tekan lutut kanannya ke bawah. Pandangan lihat ke langit-langit. Kembali turunkan kakinya. Peluk lagi lututnya dengan tangan and stretch lagi, pandangan lihat ke bahu yang di belakang. Dari sini kita tempelkan telapak kakinya, gapai jari kaki, kemudian turunkan, kalau dapat bawa sikunya di lantai, buka pinggulnya di sini, kembali angkat badannya ke atas, luruskan kedua kakinya, tekan pahanya, panjangkan kedua tangan ke depan, rasakan stretchingnya di paha bagian dalam. Kemudian mundurkan kedua tangannya, kembali tekuk lututnya, kita hadap ke sisi sebelah kiri, kemudian tarik nafas, pandangan melihat ke langit-langit, buang nafas, lengkungkan tulang punggungnya, kembali ambil nafas menghadap ke atas, saat buang nafas turunkan badannya, kita lakukan pigeon pose, rasakan lagi stretching pada tulang pinggulnya, kemudian ambil nafas. Kembali angkat badan, raih kaki yang di belakang, pegang pergelangan kakinya dengan tangan. Kemudian posisi badan tetap lurus menghadap ke depan. Kalau dapat, kaitkan jari tangannya di atas, pandangan melihat ke arah langit-langit. Sekarang turunkan tangannya, panjangkan kembali kaki yang di belakang, kita lakukan sisi yang sebaliknya. Tempel lagi jari kaki yang di belakang, angkat dada, pandangan melihat ke atas, buang nafas, turunkan badannya, lengkungkan tulang punggung, tarik nafas lagi, kemudian buang nafas, tempel punggung kaki belakang, kembali ke pigeon pose. Ambil nafas melihat ke atas, kemudian buang nafas, raih lagi kaki yang di belakang. Kalau dapat, dikaitkan jari tangannya di belakang kepala, pandangan melihat ke langit-langit. Tarik nafas, turunkan tangan, panjangkan kaki belakang, kemudian majukan kaki kembali di depan. Langkah kakinya satu persatu, kita ambil posisi plank, kemudian langkahkan kakinya satu ke depan, bawa tangan di dalam lutut. Kembali kita buka pinggulnya di sini, telapak kakinya dibuka sedikit, pandangan melihat ke depan, ambil nafas, angkat lagi badannya. Kemudian pegang lutut dan kita lakukan twist di sini, pandangan melihat ke atas. Tempel jari kaki, kemudian coba di challenge. Diangkat lutut belakang, kemudian panjangkan tangan satu ke atas. Kuatkan kaki yang di belakang, bawa tangannya turun, melangkah kakinya ke belakang. Kita ganti sisi yang sebaliknya, bantu dengan tangan. Taruh lutut belakang di lantai, buka sedikit telapak kakinya, tempel punggung kaki belakang, bawa siku di lantai. Luruskan tulang punggungnya, rasakan pinggul terbuka di sini, tarik nafas melihat ke depan, kemudian buang nafas dorong badannya, putar lagi tulang belakangnya. Kembali angkat tangannya, luruskan di atas, pandangan melihat ke langit-langit. Inhale, turunkan. And exhale, back to plank. Now drop the knees and then bikin to child pose. Panjangkan kedua tangan ke depan. Relaxkan seluruh badan di sini.
Terus panjangkan tangannya ke depan, pandangan lihat ke depan, lengkungkan tulang punggung, kembali ke posisi duduk. Dari sini kita akan melakukan split. Perlahan bawa kakinya di belakang, lurus. Jangan lupa untuk kencangkan bokongnya. Kemudian pelan luruskan kaki yang di depan. Kalau sudah merasa nyaman, tempel punggung kaki belakang. Kemudian ambil nafas, bawa tangan di atas. Hembuskan nafas, turunkan tangan. Kalau dapat maju ke depan dan cium lutut. Tahan sejenak di sini. Ambil nafas, kembali melihat ke depan. Buang nafas, turunkan lagi. Kita akan lakukan sisi yang sebaliknya. Tinggal memutar badannya, kemudian kita ganti dengan kaki yang sebelahnya. Luruskan kakinya. Tarik perutnya masuk. Kalau dapat kakinya kita poin atau diruncingkan. Inhale. Pandangan melihat ke langit-langit, tangannya lurus di atas. Buka jari tangan, hembuskan nafas, turunkan tangan ke bawah. Kemudian turun perlahan badannya ke bawah. Inhale melihat ke depan, and exhale mundurkan ke belakang. Kembali tekuk kedua lutut di depan badan. Namaste. Terima kasih telah bergabung dengan saya di Yoganesia Channel. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya. Namaste, terima kasih.